Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Exo. Hari ni aku nak unboxing satu kasut yang aku baru beli. Kalau korang nak tahu kasut apa, korang kena tengok video ni sampai habis. Dan sebelum tu, kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang belum subscribe, please hit button subscribe dengan ring notification bell supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan aku upload nanti. Dan jangan lupa follow Instagram aku. Let's go! Ni kasut yang aku beli dari Crossover. Ni kasutnya. Aku beli kemarin. Semalam baru sampai. So, jom kita unboxing sama-sama. Okay, ini dia. Aku beli Crocs. Crocs collaboration dengan Selehe Bemburi. So, sebelum tu, kalau korang dah tahu ataupun yang belum tahu, Selehe Bemburi ni adalah seorang pereka fashion yang terkenal lah dekat Amerika. Dia banyak berkolaborasi, antaranya yang aku tahu dengan New Balance dan macam-macam lagi. So kasut yang dihasilkan tu nampak menarik lah. Dan nampak, orang kata nampak pelik sikit lah. So kalau korang nak tahu pasal Selehe Bemburi ni, korang boleh Google. Okay, kita teruskan dengan unboxing Crocs ni. Aku beli Crocs Selehe Bemburi X The Polex Clock York. So aku beli size Men 5, Women 7. Euro 37-38, UK Men 4, Women 5. Ni aku punya size. Nampak tak? So kita review kotak dia. Dekat kotak ni, bahagian atas dia ada dia punya outsole untuk Crocs ni yang bentuk macam ni. Bentuk macam fingerprint, cap jari. So dekat depan ni size. Dekat bahagian depan dia ada tulis The Croc Polex Clock. Crocs Polex Clock. Lepas tu belakang dia Crocs Selehe Bemburi. So itu dekat bahagian kotak. Jadi marilah kita tengok apa dalam ni. Wow. Ni dia Crocs yang aku beli tu. Ini aku beli color York. York ni color kuning telur. Ni lagi sebelah. Baik lah kasut ni. Ni lagi sebelah. So aku nak review pasal kasut ni. Dia punya material rubber. Material dia rubber. Dekat bahagian outsole dia, kat bahagian bawah, tapak dia bawah ni berbentuk seperti fingerprint. Kalau korang boleh tengok, unik lah kasut ni. Berbentuk fingerprint. Lepas tu dia ada dua color bawah ni. Satu kuning gelap, satu kuning cair. Yang bahagian ni, yang kuning gelap ni, dia rasa kesat lah. Mungkin untuk bagi tahan lah kasut ni kalau licin ke. Dan kasut ni sangat-sangat lembut ni. Crocs ni sangat lembut. Lepas tu dekat bahagian atas dia ada lubang-lubang lah. Lubang-lubang untuk pengaliran udara. Kalau yang jenis pakai kasut, yang pakai kasut, kaki dia berpeluh. So, kasut ni sesuai lah. Crocs ni sesuai untuk dia pakai. Sebab dia ada pengaliran udara kat sini. Dekat dalam bahagian dalam dia ada tulis Crocs Selehe Bemburi dekat bahagian dalam. Dekat belakang, dekat heel belakang, dia ada strap lah. Strap dengan velcro.
So kalau korang nak adjust ni, boleh adjustable lah. Boleh adjustable, sama ada nak ketat atau longgarkan. Dekat bahagian strap dia ada tulis Crocs Men 5 Women 7. Lepas tu kat dalam ni ada Made in China. Made in China. Tu color York ni dia macam similar dengan Cobbler. Sebelum ni dia ada keluarkan lagi Crocs macam-macam warna. Ada salah satu tu warna, excuse me, warna macam orange-orange sikit lah. Warna Cobbler. Lebih kurang lah, lebih kurang bagi akulah. Tapi warna ni nampak lagi cantik lah, sebab dia warna kuning telur kan. Dekat sini dia ada tag lah. Lagi sebelah ni ada tags. Bukan tags, ada tag Croc Selehe Bemburi. Itu dekat sini. Dengan ada saiz semua. So korang punya korang boleh gayakan lah kasut ni, sama ada nak pakai macam ni ataupun strap ni kedepankan macam ni. So boleh pakai macam ni lah. Ni first time. Ni adalah pertama kali aku beli Crocs collaboration ni daripada Selia Bemburi ni. Ni first time Crocs aku. Aku rasa dia punya rekaan sangat-sangat futuristik lah. Unik dan nampak weird lah. Bagi aku lah, tapi aku rasa aku suka dengan dia punya design. Lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. So Crocs ni aku tak try lagi. Nak tahu dia lembut ke tak, aku tak try lagi. Kejap lagi aku try. Okay guys, daripada segi saiz pula, kalau korang berminat nak beli Crocs ni, korang kena turunkan satu saiz lah. Contoh kalau korang US 10, korang ambil saiz 9. Dia tak ada half size. Macam aku US 6. Ni Crocs aku yang aku pernah beli hari tu. Yang ni Crocs size. Ni Crocs aku size US 6. Bila aku nak beli Crocs ni, aku dah tengok banyak review. Aku turunkan satu size. Jadi aku ambil size 5. Woman 7. So perbezaan dia sangat ketara lah. Memang besar. Korang boleh tengok kat sini. Crocs ni memang besar. So mungkin salah satu juga tak ramai yang beli Crocs ni, mungkin sebab saiz dia dan juga dia punya bentuk. Tapi aku, bagi aku, aku suka lah. Aku tak try lagi. Kejap lagi aku bagi video dekat Homefit pula. Okay guys, aku dah sarung Crocs ni. Aku rasa okey je. Tak ada besar sangat. Walaupun dia ada ruang kat sini. Kalau pakai stocking, okey. Dia okey. Nampak cantik. Tapi dia memang comfortable lah. Memang comfort.
Okay guys, itu tadi video dekat OnFit. So aku beli Crocs ni dengan harga RM529 dekat website Crossovers. So sekarang dah nak sold out dah. So Crocs ni, kalau korang berminat, korang kena ingat kalau korang nak beli, korang kena turunkan satu size supaya korang tak menyesal lah beli. Kalau salah beli size memang susah. Sebab dia dalam dia memang huge. Memang ada, memang besar, memang tak sama dengan Crocs yang klasik punya. Dia memang tak sama. So itu je lah yang aku nak kongsikan dengan korang. Aku beli kasut ni pun sebab dia sangat-sangat futuristik lah, sangat-sangat unik. Aku suka kasut-kasut yang unik. Lagipun dia lembut dan selesa lah kalau nak pakai. So itu je lah untuk video kali ni. So kita jumpa ke next video. Bye.